Roadshow Batam Batik Fashion Week 2018 dilaksanakan di Capri Mall. Secara resmi dibuka oleh Ibu Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam pada hari Kamis 27 Juni 2018. Acara yang dilaksanakan oleh tim Dekranasda ini menampilkan beberapa model batik hasil pengrajin Kota Batam dengan model yang bervariasi seperti gonggong dan jembatan Barelang. Ini awal saya membuka untuk desainer-desainer muda berlomba-lomba mendesain atau membuat kreasi mereka untuk ditonjolkan di Fashion Week Batam. Tetapi nanti, suatu hari nanti akan saya buat tingkat provinsi. Nah, jadi kita akan membuat tingkat provinsi, kita ayolah kita bersama-sama berpromosi di ajang Fashion Week. Kemungkinan nanti baru ke untuk nasional. Arlin Agustina selaku istri dari Wali Kota Batam mengatakan bahwa tujuan dari acara Roadshow Batam ini memperkenalkan batik khas Kota Batam kepada seluruh masyarakat Kota Batam. Acara ini sudah pernah dilaksanakan pada tahun lalu, namun belum terekspos kepada masyarakat. Acara Batam Batik ini menjadi agenda tahunan untuk Kota Batam, dan rencananya Roadshow Batam Batik ini tidak hanya di Batam, namun akan dibawa hingga tingkat provinsi. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.